Tanggal 30 33 30 udah nyampe baru tanggal 5 hari ini. Oke, langsung saja ya, gua unboxing. Ini dia penampakan dari tripod ini. Ya, penampakannya hantu mungkin. Ini dia 3-way away phone head. Itu maksudnya apa coba? Empat sek. Kaki-kakinya ada empat ya. Quick level lock, rubber leg tape. Oke. Ini mereknya Tefeng ya. Tefeng tripod TF3110 made in China. Barang dari China nih. Oke, gua unbox dulu ya. Ini plastik apanya dari GNA nya udah gua buka, jadi tinggal kotaknya ini. Campak kejauh. Oke, gua tadi ganti lighting, lightingnya bermasalah, kedip-kedip kayak ada penampakan pula nanti ya, bahaya. Langsung dibuka. Ini ada kayak penjepit apa pengaman gitu. Buka. Ini dia tripodnya. Apa lagi di dalamnya? Oke, ada holder U untuk smartphone. Oke, ini tasnya untuk buat sandang kemana-mana. Oke, di sini sekarang di sisi atasnya, di sini ada water pass untuk mengatur kemiringan. Ya, itu gelembungnya berjalan kalau datar. Di sisi belakang sini ada kakinya untuk membuka, sama seperti monopod. Ini jepit. Oke. Ini tingginya kira-kira 120-an mungkin. Di sini atas ada ini apa namanya, ini untuk geser-geser kamera ke kanan ke kiri. Ini untuk menguncinya supaya putarannya tidak terlalu putar sekali, itu agak berat kalau mau diputar.